Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam. Para ulama mengatakan mereka adalah firqah-firqah sesat. Yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka. Seperti khawarij. Atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi. Rafidah atau Syiah. Ada Jahmiyah. Ada paham kesatuan agama. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة ada sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. Tahu enggak muttafaqun alaih? Siapa yang bisa menjawab muttafaqun alaih? Sesederhana itu, Bukhari Muslim sahih dari satu sisi tapi tidak lengkap. Mana yang belajar hadis? Naam. Lebih ngawur. Ada pelajaran hadis enggak di sini? Ada pasti. Naam. Telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim sahih. Tapi tidak lengkap. Tadi sudah dijawab. Tentu antum tidak tahu umumnya orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih yang disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Perinciannya hadis, catat, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama-sama
dari jalan sahabat yang sama. Sahabatnya enggak boleh beda. Sama. Hadis yang akan saya bacakan dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dengan lafaz yang sama, walaupun ada perbedaan dalam sebagian lafaznya, itu muttafaqun alaih. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang sama, sama lafaz, walaupun pada sebagian lafaznya terdapat perbedaan, itu muttafaqun alaih. Berarti muttafaqun alaih, pertama harus Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Yang kedua, dari jalan sahabat yang sama. Yang ketiga, lafaznya umumnya sama. Kadang-kadang terdapat perbedaan lafaz atau tambahan lafaz. Tidak mengapa. Ini hadis setinggi-tinggi derajat hadis adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh syaitan, dua syekh Bukhari dan Muslim. Ini dia hadisnya. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman, dan pemilik rahasia-rahasia, sahibus sir, sehingga kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik. Dia berkata, kanan nasu, manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Makhafata ayyudrikani, khawatir aku takut kejahatan itu menjumpaiku. Bagian pertama dari hadis yang mulia ini, Hudzaifah menjelaskan secara umum keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang selalu ingin tahu tentang kebaikan-kebaikan, karena Islam memang kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa kebaikan, membawa dengan membawa segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Hudzaifah secara khusus bertanya tentang kejahatan. Ya, ini menarik. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin,
dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Berarti masa jahiliyah secara umum dan merata kepada seluruh umat manusia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seseorang mengatakan ini abad 20, abad 21, abad 15 jahiliyah. Secara merata, secara mutlak tidak boleh. Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejahiliahan terhapus yang merata mengenai semuanya. Yang ada adalah jahiliyah secara khusus pada sebagian manusia, pada sebagian waktu dan tempat. Bisa terkena. Apa di antara perbuatan jahiliyah? Membanggakan nasab, mencela keturunan Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah mencela ibu seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padamu masih ada kejahiliahan. Ini berarti sifat jahiliyah atau amal jahiliyah bisa terkena kepada sebagian manusia, pada sebagian waktu, pada sebagian tempat, tapi merata tidak. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan cahaya Al-Qur'an, selamatan kematian jahiliyah, perbuatan kesyirikan jahiliyah, menyembeli untuk selain Allah jahiliyah, dan banyak lagi. Dahulu kata Huzaifah, kami bangsa Arab ini, para sahabat ini, berada di masa jahiliyah dan yang dipenuhi dengan kejahatan. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Kebaikan ini. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini? Al-Islam. Berarti Islam itu kebaikan, bukan kejahatan. Islam agama yang memberikan keselamatan, bukan bahaya. Perhatikan perkataan Hudzaifah, faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Yani Hudzaifah yang mewakili para sahabat ridwanullah alaihim jami'an merasa tertolong dari lembah jahiliyah dan kejahatan dengan sebab Islam ini. Bukan dengan sebab yang lain. Karena itu mereka tidak mencari kemuliaan dengan sebab yang lain selain dari Islam. Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan ini
dapat merubah keadaan mereka. Ini yang kaum muslimin harus paham. Sudahkah Islam merubah keadaan mereka dari tidak baik kepada baik, dari melakukan kesyirikan kepada tauhid, dari mengerjakan kejahatan-kejahatan kepada kebaikan-kebaikan, dari menyembah kepada patung-patung berhala, kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Para sahabat berubah. Hudzaifah dengan tegas mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Dia i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang besar ini. Ini kebaikan yang besar, maka berubahlah keadaan para sahabat itu. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang bakal mengungkap hakikat kebaikan dan kejahatan. Pertanyaan yang bakal mengungkap, menyingkap kejahatan apa yang ada di dalam Islam sehingga dapat merusak kaum muslimin. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Ya ada. Kejahatan lagi. Yakni seperti kejahatan pada zaman jahiliyah tetapi tidak merata." Fakultu. Lalu aku bertanya lagi kepada beliau, hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah sesudah kejahatan tadi akan datang lagi kebaikan? Qala, beliau menjawab, na'am. Wa fihi dahan. Padanya terdapat kekeruhan. Qultu, kata Hudzaifah. Aku tanyakan, wa ma dakhanuhu? Apa kekeruhan itu? Kekotoran itu apa? Qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qaumun. Akan datang satu kaum, yastannuna bi ghairi sunnati. Yang mereka membuat sunnah, mengerjakan yang bukan sunnahku. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanpa sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadyi. Dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Berarti kaum ini jauh dari manhajur rasul. Sunnah dan hidayah beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Yakni orang mustahil dapat memahami Al-Quran dan mengamalkannya dan mendakwakannya atau Islam secara keseluruhan tanpa haji Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang memberikan penjelasan, pemahaman, langsung beliau mempraktekannya.
Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicampuri dengan kekotoran adalah kaum yang sangat jauh dari sunnah beliau. Tidak mengikuti hidayah beliau, petunjuk beliau. Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ta'rifu minhum, engkau kenal mereka, yakni amalan mereka engkau kenal, ada yang sesuai dengan sunnahku dan hadyuku, wa tunkir, dan sebagian yang engkau ingkari. Bercampurlah amal mereka itu, ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Ta'rifu minhum wa tunkir. Berarti dalam perjalanan ini Islam telah dimasuki oleh beberapa ajaran-ajaran yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu yang bercampur dengan kekotoran akan ada lagi kejahatan? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i. Nabi SAW mengatakan du'atun, berarti mereka da'i yang berjuang, berjihad, mengajak manusia kepada madhabnya, kepada manhajnya, cara beragamanya. Semua mereka berada di pintu-pintu jahannam. Yakni jalan mereka jalan menuju jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka. Yakni menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Maknanya apa? Seruannya, ajakannya menuju ke jahannam. Siapa yang menyahuti, siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam jahannam. Fakultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sibhum lana, sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka? Qala na'am, qaumun min jildatina. Qaumun min jildatina, satu kaum yang sekulit dengan kita. Wayatakallamuna wayatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Islam, karena setiap kaum mempunyai bahasa. Umat Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Setiap kaum mempunyai bahasa. Bahasa umat Islam adalah bahasa Arab. Maksudnya apa? Mereka ada bersama kita dan berbicara dengan bahasa kita. Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam. Para ulama mengatakan mereka adalah firqah-firqah sesat, yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka, seperti khawarij, atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi. Rafidhah atau Syiah.
ada Jahmiyah, ada paham kesatuan agama, wahdatul adyan, sama seluruh agama, seruan-seruan kebatilan, kesesatan yang mengajak manusia menyimpang, menyelisihi ajaran Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adakah mereka ini? Sudah ada. Dari dahulu juga sudah ada, apalagi pada masa kini. Begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka dakwahnya dengan sungguh-sungguh mengajak manusia kepada mazhab mereka atau manhaj mereka, cara beragama mereka. Tapi mereka tersesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Kemudian para ulama meluas menafsirkan bahwa du'atun ala abwabi jahannam, melihat kepada hadis-hadis yang lain, mereka adalah firqah-firqah sesat, orang per orangnya atau kelompok per kelompoknya, yang menyalahi manhajur rasul, yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, yang menyalahi akidah Islam. Diberikan contoh oleh para ulama seperti seruan ajakan Khawarij atau Rafidah yang lebih sesat lagi. Bahkan ajarannya bukan ajaran Islam. Karena Rafidah mempunyai Quran sendiri yang berbeda dengan Quran kita. Kata mereka, satu huruf pun tidak sama. Tiga kali lipat lebih besar dari mushaf kita. 6.000 berarti tiga kali berarti 18.000-an ayat. Yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Berarti memang Rafidah agama yang berdiri sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat yang tidak dikafirkan. Yang pada hakikatnya mereka mengkafirkan juga, tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara mereka meninggikan. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setingkat dengan Rabbul Alamin. Ini cara-cara kaum zindiq merendahkan sebagian, dalam waktu yang sama mereka juga meninggikan sebagian. Mereka merendahkan para sahabat sampai mereka mengkafirkan para sahabat semuanya dalam waktu yang sama. Mereka meninggikan sebagian sahabat ke derajat ketuhanan, sehingga mereka menukil secara dusta, bohong, berdusta atas nama Ali. Bahwa Ali mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya Ali dengan Namrud, dengan Fir'aun? Begitulah cara mereka. Kemudian mereka juga bersikap gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka. Bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah tersentuh oleh lupa. Siapa yang tidak pernah lupa? Allah wa makana rabbuka nasiya. Tapi Khomeini menulis di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak pernah tersentuh oleh lupa dan lalai. Dalam kitab yang sama, Khomeini juga mengatakan bahwa yang pasti dari mazhab kami
imam-imam kami kedudukannya tidak tertandingi, tidak bisa ditandingi, makomnya tinggi oleh para malaikat mukarrab dan para nabi, para rasul yang diutus. Berarti derajat imam mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini di luar ajaran Islam. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian seruan dan dakwah Jahmiyah yang dahulu dan yang sekarang, yang mengatakan Allah di mana-mana tempat. Padahal Allah berfirman berulang kali dalam Al-Quran di 7 tempat bahwa dia istiwa alal arsh. Seruan lagi, dakwah lagi, ada da'i lagi yang mengajak bahwa semua agama sama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna dina indallahil islam. Belakangan ada seruan, ada du'atun yang mengatakan Islam Nusantara. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitulah du'atun ala abwabi jahannam, begitu banyak. Yang semuanya mereka adalah menyelisihi, telah berlawanan, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu siapa yang menyahuti mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Qultu, kata Hudzaifah, dia bertanya, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan aku jika aku menjumpai masa itu. Qala, beliau bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah engkau bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, kataku. Yani Hudzaifah bertanya lagi, fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Bagaimana jika mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Yani imamul a'zam, khalifah yang satu yang dibaiat oleh kaum muslimin. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu. Yakni tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas sunnah, walaupun seorang diri. Dan hadis yang mulia ini, dari sabda beliau ini, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berpuak, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kita disuruh fa'tazil tilkal firqa kullaha. Walau anta 'addu 'ala asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon sehingga kematian datang menjemputmu dan keadaanmu seperti itu, istiqamah. Ini hadis besar sekali, menjelaskan tentang manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Menjelaskan tentang manhajul rasul dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan akan firqah-firqah sesat ini. Ciri-cirinya seperti ini. Dan menjelaskan keadaan secara umum atau sebagian kaum muslimin. Satu kaum yang tidak berada di atas sunnahnya, tidak mengikuti hadyunya,
yakni amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah. Oleh karena itu, dari soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu cara ilmiah dalam Islam adalah bersoal jawab itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjutkan dengan bersoal jawab. Tulis satu. Tulis. Oh, sudah azan. Sudah. Azan dulu. Bisa. Azan aja dulu. Azan dulu. Udah masuk? Sudah. Azan.
Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyy rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum, mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam bersalah. Banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa, tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Karena dosa kecil itu, dosa kecil itu, kecil memang, tapi lama-kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wallahu a'lam. Nas'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim, kalau kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa lalu dia memohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa, tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah, berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah. Agar kita tidak sombong, agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Ya, maka berusaha. Dengan cara apa kiat-kiatnya? Dengan ilmu dan amal. Istiqomah dengan ilmu dan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Islam dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, "Qul amantu billah." Ucapkan olehmu amantu billah. Ini mencakup secara keseluruhan.
Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para nabi dan rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat singkat, karena di antara mukjizat nabi adalah jawami'ul kalim, sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat tapi maknanya luas dan dalam. Kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah bagaimana? Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan, tahu kita ini dosa, terapkan untuk menjauhi, beramal taat. Ilmu, amal, dan seterusnya. Dan ini butuh perjuangan jihad. Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat. Pertanyaan yang lain, ada dai viral lagi, apa bahasa, tren yang sukses, terkenal, yang mengatakan kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Dia mengatakan bid'ah sahabat, bid'ah ya bunayya muhadas, titik. Biar kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifak ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja, tidak. Syiah membuat lima macam maulid. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maulid Ali, maulid Hasan, maulid Husain, dan maulid khalifah mereka, raja mereka, sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Jadi memang maulid bukan dari Islam. Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama. Jelas tidak boleh karena ada embel-embel Nusantara. Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa inna dina indallahi Islam Nusantara? Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtadi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Islam.
Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kaffatan lin-nas, Nabi. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin." Ini saya tulis kitab ini untuk membantah paham itu, rahmatan lil-alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain, Ustaz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian dai yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka. Karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Iya, untuk sekedar membantah. Tidak boleh asyik nonton, jangan. Hati kita lemah. Syubhat bukan satu, syubhat. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan, subhanallah, luar biasa syubhatnya. Kalau umumnya mendengar, maka akan terjerat. Karena itu para ulama tidak membenarkan, tidak membolehkan. Berbahaya. Jangan dengarkan walaupun satu kalimat. Pertanyaan tentang Syiah. Syiah sesat. Semuanya berada dalam kesesatan. Salah satu firqah yang mengatasnamakan Islam, Syiah yang sekarang ini, Syiah yang melampaui batas, Syiah yang mempunyai asas-asas yang berada di luar Islam. Di antara akidah mereka, tadi telah saya sebutkan. Pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, oleh para sahabat yang diketuai oleh tiga khalifah yang mulia, Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dikurangi begitu banyak ayat dan surat dan ditambahi. Tidak asli lagi. Sehingga salah seorang ulama mereka mengkhususkan diri untuk mengarang kitab dengan judul bahwa Quran telah dirubah. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang menurut mereka ini yang asli ayat-ayatnya, ada ditulis oleh mereka. Saya lupa judul kitab itu. Faslul Khitab.
في التحريم iya fil rabbil arbab ya. Yang mengarang siapa itu? Ada yang karang mutaakhirin dari Syiah. Itu ayat-ayatnya dibawakan dan bertebaran di kitab Syiah. Jelas ini menentang firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Tidak akan pernah berubah Al-Quranul Karim sampai Allah angkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Telah dirubah. Dan Allah mengulang-ulang bahwa orang-orang Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif adalah bisa perubahan lafaz dan makna. Maka jelas ini ajaran di luar Islam. Karena mereka punya Quran sendiri. Kalau dikatakan Qurannya, kalau kita ke Iran sama ada Qurannya ini, ya kan mereka mengatakan ini tidak asli. Nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi hayalan dan khurafat mereka. Wujudnya tidak pernah ada. Nanti 3 kali lipat Mushaf Fatimah katanya. 3 kali lipat lebih besar. Ini akidah mereka yang pertama. Jelas berada di luar Islam. Siapa saja yang meyakini akidah seperti ini, setelah dia tahu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam. Akidah yang kedua, mereka sifatkan Allah dengan al-bada. Yakni Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi. Menurut mereka Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa bedanya dengan makhluk manusia? Yang ketiga, mereka kultus gulu tadi terhadap imam-imam mereka. Imam-imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam-imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam-imam mereka tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bahkan sebagian kaum Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi pada zaman Ali sendiri. Yang kemudian dihukum oleh Ali. Akidah yang keempat, pengkafiran secara mutlak kepada para sahabat semuanya. Akidah yang kelima, mereka mengatakan bahwa ada raj'ah, hidup kembali di dunia ini setelah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, di belakang mereka sesudah kehidupan dunia ini ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tapi Syiah mengatakan nanti orang akan dihidupkan lagi. Siapa? Imam Mahdi mereka. Dihidupkan pada akhir zaman ketika keluar. Kata mereka masuk goa. Masih kecil masuk goa. Gak pernah keluar sudah 1000 tahun lebih. Mereka selalu berdoa keluar, keluar, keluar. Tapi tidak pernah keluar. Karena memang orangnya tidak ada. Nah itu Imam Mahdi mereka. Nanti akan keluar kata mereka. Dan akan dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah SAW pun akan dihidupkan. Dan akan dihidupkan musuh-musuh Syiah. Siapa musuh-musuh Syiah? Para sahabat. Lalu diadili di situ dan disiksa di situ. Begitu akidah mereka yang tertulis di kitab-kitab mereka. Mereka pun punya syiar taqiyah, bohong. At-taqiyah dinuna. Taqiyah itu agama kami.
bohong adalah agama kami. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, salah seorang ulama yang sangat alim, tahu tentang Syiah, mengatakan bahwa Syiah ini buatan orang zindik munafiq, yaitu Abdullah bin Sabah, untuk merusak Islam dari dalam. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ada Ustaz Antum yang itu bisa bertanya kepada mereka. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.